Bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara mengubah VDF menjadi Excel secara online gratis tanpa aplikasi. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian tutorial intinya. Nah, di sini dalam prosesnya, saya menggunakan website yang namanya I Love VDF, konversi PDF ke Excel. Nah, nanti untuk link websitenya akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja linknya dan ikuti tutorialnya, gitu ya. Nah, oke, setelah masuk ke bagian websitenya, di sini ada tombol pilih file PDF. Di sini ya, kita klik tombol pilih file PDF ini. Kemudian, pilih file PDF yang akan diubah menjadi file Excel. Misalkan saya menggunakan yang ini ya, kita pilih file PDF-nya, kemudian tekan tombol open. Nah, maka file PDF-nya akan langsung muncul di halaman utama websitenya, di sini ya. Kemudian, di bagian sebelah kanan ada dua pilihan. Yang pertama, tanpa OCR dan OCR. Nah, kita pilih yang tanpa OCR untuk versi gratisnya, gitu ya. Nah, oke, setelah itu, tekan tombol konversi ke Excel. Ini ya, tekan tombol konversi ke Excel. Kita klik. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kalau selesai, nanti akan muncul tombol unduh filenya di sini ya. Kita klik ya nih. Tekan tombol unduh Excel untuk menyimpan hasilnya. Kita klik. Nah, setelah di-download, nah maka teman-teman bisa langsung membukanya. Ini ya, kita coba buka. Oke, kita tunggu. Nah, ini sedang dibuka ya filenya, file hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian, kita juga bisa mengedit filenya. Nah, kalau misalkan di bagian atas ada keterangan enable to editing, nah, teman-teman tinggal klik saja. Nah, kemudian filenya bisa langsung diedit seperti ini. Ini ya. Di sini misalkan diganti, misalkan, nah gitu. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengubah file PDF menjadi Excel secara online gratis tanpa aplikasi. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.